Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jago ternak, ini kembali lagi kita review harga sapi di pasar hewan pelihara ya teman-teman. Sini ada paketan pedetan, coba kita tanya-tanya untuk harga pada hari Senin ini ya. Tetap ikuti, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk teman-teman sahabat jago ternak. Terima kasih juga telah setia untuk selalu update informasi seputar harga sapi di pasar hewan pelihara teman-teman. Mari kita tanya-tanya yuk harga sapinya pada hari Senin ini. Babon anak paketan kira 34. Anaknya metal babon anak 34. 34 juta ini. Kondisinya induknya panjang ini ya teman-teman. Babon anak. Jadi ini kelihatan ya teman-teman, babonnya seperti apa, anaknya seperti apa. Ini anaknya betina ini. Sampean balik 34.600 ya teman-teman. Ada bakalan limosin ini. Ini harganya minta 24, punyanya Pak Yanto ini. Umur pirang bulan nih kalau? Umur 2 tahun setengah nih teman-teman. Nah, ini ada jenis pegon ini, Brahman. Umurnya bang mulai 2 tahun, minta 21, 2.100.000 ini teman-teman. Jenis Brahman, punyanya Pak Yanto ya teman-teman. Wah ini teman-teman ya, tuh Pak Yantonya. Jadi ini Brahman ini ya, minta harga 21 juta teman-teman. Nah, ini bakalan minta harga 24 ya teman-teman. Ada satu lagi di sebelah sana teman-teman, kita cek yuk. Nah ini punya Pak Yanto juga teman-teman, jantan jenis limosin tapi bertanduk ini. Nah ini teman-teman, ini jantan ini teman-teman minta harga 23 ini teman-teman. Limosin jantan, bisa dilihat penampakannya ya teman-teman. Nah ini 23 juta. Nah kita lihat dari sini teman-teman. Nah ini, nah ini 23 juta punya Pak Yanto teman-teman. Bisa aja dihubungi ini teman-teman, ora nomornya ada ini. Nah oke, kita cek yang lainnya lagi ya teman-teman. Suara sapinya merdu banget ini, masih sepi ini pasarnya teman-teman. Masih pagi. Oke kita lanjut. Oh ini teman-teman, ini ada babon anak paketan minta harga 35 juta ini. Nah ini teman-teman, jadi babon anak. Ini untuk anaknya sendiri, ini jenis kelaminnya betina ya teman-teman. Jadi ini betina. Ini suntik ini kan, suntik ini hanya limosin ini teman-teman. Nah ini oke 35. Nah ini teman-teman ada babon nana, anak ini jenis limosin, indukannya egon ini ya, minta harga 45 ini teman-teman, netnya di 45 juta.
Nah, ini harganya mahal sekali nih teman-teman ya. Nah, ini kanan kap untuk anakannya sendiri bagus ini teman-teman. Kalau indukan di jenisnya, jenis peoannya itu bagus memang. Jadi anaknya jantan ini harga segini ya lumayan menguras dompet ya, kalau untuk jago ternak sendiri ini cukup tinggi ya teman-teman. Tapi bagi pecinta ternak ini ya mungkin bisa dipikirkan lah untuk harganya, walaupun agak tinggi ya. Untuk dari jantan sendiri perawakannya ini, anak pedetannya ini bagus memang teman-teman, super. Indukannya juga menarik ya, cantik, semok, perutnya juga, perawakannya panjang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di sapi selanjutnya. Ada indukan nih teman-teman, indukan limousin, terlihat kurus ini ya. Untuk harga sendiri ini minta 21 ya teman-teman, 21 juta indukannya. Dia belum, tidak ada anakannya. Subscriber nih dari Bapak Sinten nih. Nah, Bapak Suartono lagi cari sapi di untuk bibitan ternak di Tanah Bumbu. Babon anak ya teman-teman, anaknya jantan paketan harga 35 ya. Anak metal. Minta di harga 35 ya teman-teman. Anaknya 2 bulan setengah ya. Itu sama Mas Hasan. Dari samping nah, masih ditawarkan ya teman-teman, ini harga 35. Jadi untuk hari Senin ini setelah Lebaran, harga sapi paketan ya babon anak 35. Ini masih ditawarkan dan masih bisa ditawar ya teman-teman. Ini teman-teman, untuk babon anak belang indukannya, anaknya betina, minta harga 28 nih paketan ya teman-teman. Ini minta harga 28 juta. Anaknya betina ini ya, ini teman-teman. Nah, ini anaknya minta harga 28 juta ini teman-teman. Oke, jadi pada hari Senin ini lumayan banyak ini teman-teman untuk harga paketan ya, sapi paketan ini 28 juta untuk indukan sendiri. Bagus ini ya teman, untuk susu juga bagus. Oke, 28 juta ditawarkan ya teman-teman, masih bisa kurang. Oke, kita cek yang lainnya lagi ya teman-teman. Ada bekalan ya teman-teman, umur 2 tahunan nih, jenis limousin nih, harga 25. Indukan semetal ya teman-teman, minta harga 2.800
gangguan mental besar tinggi ya. Kesalahan 28 juta maksudnya, bukan 2.800.000 teman-teman. Ralat ini 28 juta. Bali lekor. Bali ini teman-teman, indukan. Sama anaknya ini minta 19,5 ini teman-teman. Anaknya warna hitam, jantan ya, 19,5. Kalian jantan 11,5. Siaran langsung nggak bos? Ada. Siaran langsung. Wah, kada sanggup baterainya. Balian bibitan jantan 11,5. Balian jantan bibitan 22 juta. Teman-teman, 2 ekor. Ini 11-an ini mintanya. 22 juta. Jantan. 22 juta teman-teman, bisa kurang ini jantanan. Nah itu teman-teman, kalau yang sebelah sana itu jantan agak kecil tuh, itu minta harga 9,5. Teman-teman, jadi ini 2 ekor ini tahun depan siap kurban ini ya. Jadi minta harga 11 tadi. Kita antar Mas Anton ini, subscriber dari perbatasan Kaltim. Wah, oke. Okay. Ini ngincar nih teman-teman, apakah itu jadi ini ya? Jadi. Pedetan Bali 9,5 ini teman-teman. Ini 2 ekor jantan semua. Ini bibitan 2 ekor minta 21 juta ini teman-teman. Lebih murah dari yang tadi, cuma lebih kecil ukurannya, bibitan jantan. Oke. Jadi teman-teman sudah dapat 2 ekor sapi harga 21.500, siap kurban tahun depan. Mantap. Paketan teman-teman, babon anak 1. Ini sahabat jauh ternak. Ada babon anak ini, anaknya metal jantan. Ini kebabonannya dilihat ini apa? Hamil ini. Jadi ini minta 40 juta teman-teman. Nah, ini sakit kepala dompetnya ini teman-teman. Babon anak enak ini nampaknya minta harga 40 juta. Aduh, kontes-kontes. Baik, sahabat jauh ternak, di sini ada bakalan ini ya. Ini minta harga piras 21 ini ya, teman-teman. Ditawarkan ya, bisa nego masih ya teman-teman. Itu bakalan umur sendiri mas? Umur 1 tahun nih, punya Mas Rian ya. Oke, ini 21 teman-teman, jantan. Ini diingu buat kurbanan tahun depan bisa. Ini ada lagi teman-teman, jantanan. Entah umur piring mas?
umur 8 bulan. Umur 8 bulan ini, teman-teman. 19 nego ya, teman-teman. Nah, ini. Ini bisa ya, kalau stok nih masih ada, teman-teman, di rumah. Jadi kalau mau menghubungi Mas Rian ada di video sebelumnya, teman-teman. Atau bisa dilihat di deskripsi bawah, teman-teman ya. Ini sapinya. Nah, ini minta 19 juta, teman-teman. Siapa ternak? Nah, ini teman-teman nih minta harga 21. Wah, belian teman-teman, indukannya. Anaknya kembar ini. Laki bini. Minta harga 21. Anak kembar. Kalian anaknya 2 ekor kembar, kita harga 21, teman-teman. Mantap, indukan satu paket 3 ekor anak kembar sapi Bali, harga 21. Alhamdulillah, sapi ketiga sudah terbeli. Nah, mantap. Betina belian 10 juta. Naik. Oke, sahabat Jago Ternak, ini sudah dapat subscriber kita Mas Anton dari perbatasan Kaltim ini. Ini sapinya dapat 3 ekor, teman-teman. Ini betina sapi belian dengan harga 10 juta. Kemudian yang jantan ini, teman-teman. Ini jantan harga 11.250 ya. 11.250. Jadi 2 ekor ini 21.500 ya. Alhamdulillah sudah selesai, sahabat Jago Ternak. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oke, teman-teman. Demikian untuk informasi seputar harga sapi di Pasar Hewan Pelihari Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.